Saya Frater Edo dari Keuskupan Denpasar. Saya adalah calon imam Keuskupan Denpasar. Salah satu kegiatan atau salah satu keutamaan yang saya dapat, yakni saya bisa mempelajari yang namanya latihan rohani dan juga discernment. Bagaimana saya dilatih untuk melakukan pembedaan roh. Bagaimana saya diajak untuk senantiasa mempertimbangkan segala sesuatu. Saya melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Dan saya melihat adakah Tuhan di segala perbuatan saya. Dari situ saya banyak belajar bagaimana saya menaruh prioritas, bagaimana saya kemudian menemukan Allah dalam setiap hal yang saya lakukan. Dan itu menjadi satu masukan yang baik bagi saya. Bagaimana saya juga bisa menaruh pedoman-pedoman hidup dalam segala aktivitas harian saya. Jadi secara umum pendidikan Yesus membuat saya atau membuat hidup saya lebih terarah. Bagaimana saya juga memiliki pedoman untuk menjalani kehidupan saya.